Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Iliad TV. Iliad TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting nih. Di sini ada Ayu yang terlihat sangat cantik dengan rambut panjangnya. Di sini dihiasi dengan sepatu boot warna hitam dan juga jaketnya yang sangat lucu dan imut. Tapi sebelum sana kita lihat dulu nih perkembangan Ayu Ting Ting yang katanya mendapatkan prestasi dari Muhammad Faizin yang merupakan ketua DPC PKB Depok. Di sini turut memberikan dukungan kepada Ayu Ting Ting sebagai pemuda yang banyak prestasinya. Dilansir dari akun Instagram Ella Sayang Umi, Pro Muhammad Faizin 1080. Terima kasih Ayu Ting Ting sudah menjadi public figure yang keren, inspirator generasi muda Depok. Ayu Ting Ting, tulis Muhammad Faizin yang selaku ketua DPC PKB Depok. Di samping banyak sekali permasalahan dan hujatan yang dihadapi Ayu Ting Ting, ternyata ketua DPC PKB Muhammad Faizin memberikan support kepada Ayu Ting Ting. Dan justru di sini Muhammad Faizin memberikan apresiasi kepada Ayu Ting Ting karena sebagai anak muda yang berprestasi. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Salah satunya dari Shira 32, tanpa berkuar-kuar akan selalu ada orang baik di belakang orang baik. Terima kasih Bapak yang sudah menjadikan Ayu Ting Ting inspirator generasi muda Depok. Love you. Terima kasih Pak telah mensupport Ayu. Ayu wanita hebat, kuat dan tegar, seorang ibu yang sukses mendidik anak dan sayang keluarga. Support Ayu terus Pak, membawa harum nama kota Depok. Dari Titin 5425. Kemudian juga dari sahabat kita Anika Rahman, Ayu tuh hebat, dia sukses merintis dari nol, gak penting kaya dari lahir, yang penting kaya oleh karir dan bakat. Semoga Ayu semakin sukses dan bahagia. Dari Almoko, penilaian dari orang yang berkualitas dan berpendidikan itu keren namanya. Semangat terus idola saya Ayu Ting Ting, balas hujatan dengan prestasimu, kami selalu mendukungmu. Ida BJM, semangat menginspirasi dari dia yang selalu menomorsatukan keluarga dan sekarang dia tetap bertahan di dunia entertain karena dia gak pernah nyinyirin orang. Dan salutnya Ayu yang selalu membanggakan kota kelahirannya yaitu kota Depok. Hebat dan semangat untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini juga dari sahabat kita Lintang 3138, makasih Pak udah mau dukung Ayu, memang dia artis yang sangat berprestasi. Kemudian juga dari Lala PWKT, yang mendukung Bu Ayu itu orang-orang cerdas, contohnya Bapak Bambang Soestio aja kagum dengan Bu Ayu. Dan sekarang Bapak ini masih banyak lagi yang sirik dan dengki, itu orang-orang yang hatinya telah mati, tulis Lala di akun Instagramnya. Kemudian dari Emfa Izin, semoga terus menjadi energi positif bagi anak muda Depok khususnya dan Indonesia. Kemudian juga dari Atira, semangat orang yang sirik itu tanda tak mampu, biarlah anjing gonggong kapilah berlalu, dihina kamu tidak tumbang, dipuji kamu tidak terbang, semoga makin sabar Ayu Ting Ting, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari si Loli Lali, masya Allah berkah terus, bismillah amin, lancar jaya kota Depok dan sekitarnya. Terima kasih kepada Bapak M. Faizin yang telah menunjuk Ayu Ting Ting sebagai public figure yang keren dan inspirator generasi muda Depok. Ayu Ting Ting semangat selalu, masih banyak yang menyayangimu walaupun banyak sekali hater dan netizen yang tak suka denganmu. Semangat, masih banyak orang-orang yang mencintaimu bahkan menyayangimu lebih dari hujatan-hujatan netizen.
Meninggalkan berita tersebut, kita masuk ke berita yang selanjutnya. Di sini datang dari akun Instagram Erik Halamin. Iting Ting memakai jaket dan jeans Sulaman dari Sumersheet untuk Resister Dangdut pada tanggal 4 Juni 2021 kemarin. Hai Stanis Krisnova Regi, dan ditata oleh saya. Tulis Erik Halamin di akun Instagram pribadinya. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari Vivatin 2021, keren, suka deh rambutnya dikepang, cantik, love you Ayu Ting Ting. Kemudian dari Zira Bay, semangat terus ya kak Ayu Ting Ting, love you. Dan juga dari Rina Hartini, kostum apapun kalau yang pakai Ting Ting cantik, cocok, bagus banget, keren, auranya mantap. Terima kasih kak Erik, tampilan Ayu selalu buat kagum, love you Erik Halamin. Dari Oini, keren amat, mau mobil kios. Dan berita selanjutnya nih, di sini kita akan melihat Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV. Dan di sini juga Mimin akan membagikan gaya-gaya Ayu Ting Ting seharian ini ya. Mulai dari hari ini nih di Brownies TV jam 12.30, Ayu Ting Ting memakai baju berwarna oranye, berwarna biru tua sedikit kehitaman. Cantik banget Ayu Ting Ting dengan bibirnya yang sangat merona, ditemani oleh Krisna Fahreji. Itulah penampilan Ayu Ting Ting di acara Brownies TV. Kostum selanjutnya di sini Ayu Ting Ting memakai kostum Saras 008, pahlawan wanita yang sejak dulu menolong orang-orang yang susah. Terlihat sangat lucu dan juga epic, menarik ya Ayu Ting Ting pakai kostum apa aja tetap nih cantik dan juga menarik. Dan selanjutnya di sini di sponsori kehadiran Bang Tigor yang gagah perkasa dengan otot kawatnya yang sangat keker. Dan di sini Ayu Ting Ting memakai kostum yang lain lagi ya di acara apa sore ini. Di sini Ayu Ting Ting sedang bersama Denny Cagur. Sit dan mantap untuk semua kru di pas sore. Dan inilah gaya Ayu Ting Ting ya, kostum Ayu Ting Ting di acara pas sore hari ini. Setelah tadi Ayu memakai kostum Saras Megawati 008, kemudian di sini di acara atau di segmen selanjutnya Ayu Ting Ting memakai baju ala-ala sekretaris Chang. Oke, sama semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Jangan lupa, walaupun banyak hater yang menjatuhkan Ayu Ting Ting, tetap ya Ayu Ting Ting selalu mempunyai prestasi yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ayu Ting Ting tidak pernah menjatuhkan orang lain. Jadi masih banyak nih orang-orang yang sayang terhadap Ayu Ting Ting. Dukung terus Ayu dan selalu support kegiatan Ayu, dan doakan semoga Ayu selalu sehat dan dilancarkan setiap pekerjaannya. Dan di sini kita akan melihat nih berita selanjutnya, dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu memberikan caption satu buah jeruk dengan caption yang sangat menyentuh hati nih. Dari ini Merianti, aduh Ayu enak banget. Di sini ada Ayu Ting Ting Krisna Fahreji sedang makan siang. Dari Desi Genoveva Oni, oh kece, kain sari Jakarta cantik manja Ayu Ting Ting. Dan dari status Ayu Ting Ting, di sini ada Robby Purba mengomentari Ayu Ting Ting, ngeliatin apa tuh Neng Depok, sudah ditanya sama Abang Robby, katanya lagi ngeliatin apa tuh. Berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting, suka banget ibu rambut kamu begini, nah acak-acakan dan juga kriwil-kriwil, tambah cantik Ayu Ting Ting. Dari Reni, cantik ya bu, love you, masya Allah cantiknya Ayu Ting Ting. Dan juga di sini ada Krisna Fahreji, love you, love you, love you. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga lancar segala aktivitasnya dan dimudahkan segala urusannya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.